cek nek chat ya. Oh iya. Halo guys, kembali lagi dengan Mas Rendo Channel. Wes durung? Wes. Wes jalan. Silakan. Dalam kesempatan kali ini Mas Rendot akan berbagi bagaimana cara mengoperasikan spray gun guys ya. Ini sped buat ngecat itu loh guys. Nah, bagaimana cara mengoperasikan dan fungsinya tombol-tombol di sini itu apa saja? Langsung saja ini catnya blunderah kabeh guys. Kira-kira kayaknya rodok bocor. Nah, oke, teman-teman, ini untuk yang pertama. Yang pertama kita ke paling depan. Oke ya. Ini fungsinya yang paling depan ini gunanya itu untuk mengatur arah semprotan catnya ya guys ya. Kalau ini kita lurusin seperti ini, lurus. Nah, itu semprotan catnya akan miring. Miring seperti ini. Di posisinya akan miring seperti ini. Memanjang gitu. Tapi kalau ini kita lurusin seperti ini. Kita lurusin. Namanya apa ini? Horizontal apa apa itu enggak tahu saya, teman. Pokoknya dilurusin gitu loh. Itu semprotan catnya akan sebaliknya, akan lurus gini. Akan lurus gini ya. Itu biasanya kita gunakan untuk nyemprot. Kalau ini lurus gini, biasanya untuk nyemprot seperti ini. Kanan atau ke kiri. Tapi kalau kita lurusin gini, biasanya buat nyemprot untuk naik atau turun, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Ada orang gila. Dan untuk yang belakang ini fungsinya ini untuk mengatur daya sebar catnya, teman-teman. Yang paling atas ini ya. Ini buat mengatur daya sebar cat. Kalau kita kencengin daya sebar catnya itu oke ya. Melumpuk gitu loh, teman-teman. Melumpuk. Jadi ngumpul. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini aku kencengin. Contohnya ini. Ini nah. Sorry teman-teman, ini enggak anu nih rusak patah ini guys, mu nih malah diguyu nih kancamu. Sorry ya. Nah itu, maaf. Jadi fungsinya seperti itu ya. Ini fungsinya untuk mengatur daya sebar cat. Oke, yang paling atas. Jadi kalau kita kencengin, full kita kencengin, daya sebar catnya itu kan ngumpul. Biasanya untuk jarak jauh atau gimana gitu. Nah, ngumpul ya teman-teman ya. Tapi kalau ini kita kendorin, daya sebar catnya itu akan mencar. Nah, seperti ini nih. Mencar, teman-teman. Nah, contohnya ini loh. Contohnya ini, tolong diperhatikan. Nah, ya kan? Kita kencengin. Nah, bisa buat nulis. Rendot. Nah. Seperti itu, teman-teman. Terus selanjutnya itu untuk tombol yang paling bawah. Yang bawah ini ya. Yang ini yang gede. Itu fungsinya untuk mengatur keluar masuknya cat itu loh. Keluarnya cat ya. Masuknya nggak ada, keluarnya cat. Kalau kita kencengin, catnya itu keluarnya kan sedikit. Meskipun anginnya kenceng tapi catnya itu keluarnya sedikit. Ini teman-teman. Oke. Ini udah tahu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita pullin gini nanti catnya akan keluarnya akan banyak. Kalau kita kendorin, tapi kalau kita kencengin keluar catnya akan sedikit. Oke. Terus selanjutnya untuk yang paling bawah. Yang paling bawah ini ya. Ini yang deket ini selang. Ini selang seperti ini. Ini fungsinya untuk mengatur angin, buat mengatur angin teman-teman. Kalau kita kencengin anginnya nggak keluar, meskipun ini kita pencet nggak keluar. Nah, tapi kalau kita kendorin anginnya keluar. Itu tergantung teman-teman mau ngecat apa seperti itu.
Kalau misalnya di luar ruangan, tentunya anginnya kan kenceng, jadi kita ya ini speed lah istilahnya. Kita kendorin, jadi kita buka anginnya itu yang ini apa, kenceng ya. Tapi kalau di dalam ruangan biasanya kan tidak ada angin yang kenceng ya, jadi ini dikecilin aja, di anginnya cukup kecil. Oke. Dan untuk selanjutnya itu untuk yang mana ya guys ya? Sini sudah, ini udah, sini, terus pencetan ini ya mungkin ya. Nah, pencetan ini fungsinya ada dua. Yang satu buat ngeluarin angin, yang dua fungsinya buat ngeluarin angin berikut cat. Nah, caranya gimana? Nih. Ini kalau kita pencet separuh, seret yang keluar cuma angin doang. Oke teman-teman, ini loh, pencet separuh sama ini, seret pun loh. Sitik ngene. Ini loh, seret. Angin toh, ini cet gak enak. Oh. Angin. Ini loh. Pokoknya mencak til-til ngene. Angin. Mendengar itu. Tapi kalau kita pencet full, jadi yang keluar itu angin berikut cat. Seperti ini contohnya ya. Ini aku pencet full. Nah. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa dua fungsi gitu loh. Kenapa kok di setel seperti itu? Itu tujuannya yang menciptakan sepet zaman dulu itu ya juga ada fungsinya. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya sebelum kita ngecat tentunya itu kan banyak debu ya. Nah, ini bisa untuk membersihkan debunya tersebut. Jadi, misalnya di sini banyak debu. Nah, contohnya debu-debu lah. Ini anginnya kita pulin yang setelan sini. Terus ini mencetnya separuh aja, teman-teman. Nah, bisa untuk menghilangkan debu seperti itu. Oke? Jadi, nggak usah pakai semprotan sendiri lagi. Jadi ini udah banyak fungsinya gitu loh. Lalu kalau kita buat ngecat, baru kita pencet semua. Sekarang net tidak? Belum menit, kurang. Oke ya teman-teman. Seperti itu, mungkin teman-teman juga sudah tahu, tapi sedikit Mas Redot itu berbagi ilmu bagi yang belum paham tentang kegunaannya sepet ini, tentang fungsinya sepet tersebut. Biasanya orang kan nyemprot tuh kadang loh, ada sebagian saya juga pernah jumpain, namanya juga kerja proyek kan bisa ketemu siapa saja kan. Itu biasanya kadang nyemprot main semprot aja, tapi nggak bisa ngatur keluar masuknya, keluarnya cat, keluarnya angin, itu nggak bisa ngatur, dan arah catnya itu juga ngasal aja. Dia nyemprotnya gini ya kan, tapi naik turun gini kan nyemprotnya, tapi ininya nggak diubah ke sini. Yo, catnya itu cuma lurus gitu doang. Jadi kalau teman-teman tuh nyemprotnya seperti ini, naik turun, ini kita atur, gitu. Kita atur miring gini. Seperti itu, ya. Oke teman-teman, terus apa nih iki? Kiranya sudah ini ya. Sudah cukup ya teman-teman. Oh ya, ini. Fungsinya ini kenapa kok bisa mutar-mutar gini? Kenapa kok bisa mutar-mutar seperti ini? Kenapa enggak dibikin lurus gitu aja? Nah, itu juga ada fungsinya sendiri. Itu loh. Fungsinya apa? Fungsinya kalau kita ngecat di bagian atas. Bagian atas gini ya teman-teman, otomatis kan ini ke atas. Nah ini kalau misalnya dibikin lurus gini, bikin lurus seperti ini, otomatis cat yang di sini kalau ini kita arahin ke atas, otomatis catnya ini tumpah ke muka kita gitu loh, gini ya kan, ini pas ke muka kita. Nah kenapa ada setelannya ini? Ini bisa di setel, bisa diputer, set. Nah ini teman-teman. Terus kita kencengin lagi baut yang di sini, seperti itu. Jadi kalau mau buat nyemprot yang atas, catnya yang ditabung ini nggak bakalan tumpah.
sebaliknya kalau misalnya kita mau ngecat ke bawah, ini ya tinggal diputer gini, kencengin. Nah, seperti ini. Jadi posisi tabung ini tetap tegak gitu loh, tetap lurus. Ora bakalan tumpah gitu. Nah, untuk mencopot ini ya, untuk mencopot yang paling depan ini. Dan jangan lupa teman-teman, kalau sudah sepetnya ini sehabis terpakai, misalnya sudah dipakai, jangan lupa bersihkan sebersih mungkin. Caranya gimana? Caranya tombol yang paling depan ini dicopot aja ini. Oke. Okay. Nah, ini bisa dicuci. Terus yang nozzle-nya ini juga bisa dicuci. Pakai thinner, teman-teman. Intinya seperti itu. Makanya di sini bisa untuk dibuka, ditutup. Terus yang sini juga bisa dilepas. Ini tinggal dikendorin, ini bisa dilepas. Ini masih ada catnya, mau saya lepas ntar takut tumpah, teman-teman. Sorry ya. Makanya teman-teman tinggal kendorin ini aja, bisa dilepas. Ini sepet merek Laconi. Ini untuk sepet itu, spray gun itu fungsinya sama. Yang model seperti ini itu fungsinya sama, tombol-tombolnya juga sama, ada 1, 2, 3, 4 seperti itu, ada 4 tombol, ada 4 putaran seperti ini, sama fungsinya. Oke teman-teman, yang belum paham semoga bisa paham, bisa memahami isi video Mas Rendot. Tapi kalau yang sudah mengerti, mohon masukannya buat Mas Rendot bila ada kekurangan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, dan bila ada kekurangan teman-teman mungkin bisa nambahin di kolom komentar, bisa ngasih kritik dan saran atau masukan buat Mas Rendot. Hanya sedikit berbagi ilmu, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di like, di subscribe, kalau di share teman-teman. Nah, video ini Mas Rendot ini bermanfaat. Tapi kalau tidak bermanfaat ya abaikan saja. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, dan fokus untuk meraih masa depan. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.